Makanya gue pengen banget hari ini gue harus ketemu sama anak gue. Diangkat dari kisah nyata, tidak ada manusia yang terbebas dari masalah. Mulai dari yang sepele hingga yang terberat. Tapi semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Kami hadir di sini membantu memberikan solusi yang menginspirasi. Ini ayah Lutfi, ini ayah kamu yang sebenarnya ayah kamu. Semua punya cerita. Hadir setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang di Trans TV. Ini ruangan apa, Ray? Ruangan boneka. Ini? Termasuk ruangan office. Ini? Itu aula. Lu emang gak suka boneka? Lu mah pasti sukanya main PS. Kalau gua suka boneka karena gua sering mencintai wanita. Iya, Roy. Allah Akbar. Cep. Itu bonekanya, Astagfirullahaladzim. Itu boneka apa ya, bayi beneran? Pegang yuk, Bang. Enggak. Cep. Itu ntar hidup, Roy, enggak? Apa? Lu gak usah syuting-syuting kayak gini, Ning. Sini. Astagfirullahaladzim. Dia katanya dia itu, dia bilang gini, nih. Aku mau digendong, Bang. Enggak, udah jangan bercanda-bercanda gitu. Enggak, Astagfirullahaladzim. Awas, jatuh. Enggak, itu ntar dia pasti bergerak atau enggak suara itu pasti. Enggak ada kok, cuma enggak ada. Cuma darah doang. Roy jangan main-main gitu, itu namanya boneka yang cakepnya. Udah yuk, sini makanya. Yaudah jangan. Yuk masuk cepetan. Itu serem sih bonekanya. Kayak beneran ya, ada darah-darah itu. Jangan bercanda-canda deh, kreatif. Enggak, gue gak mau syuting ah. Enggak, udah gak usah syuting gini, gue gak usah dibayar deh, gak apa-apa. Okay. Daripada nanti diikutin lu. Bilang sama produser lu. Gue gak mau syuting. Yaudah, lu dulu. Gue gak berani. Yaudah, yuk. Ya Allah, bonekanya banyak banget, guys. Selamat pagi, permisi. Ada lampu sih. Ada lampu, tapi itu sudah kedip. Ih, boneka cakep-cakep banget, Roy. Sumpah. Tapi kok ada yang serem ya? Yang ini udah digendong. Ih, Astagfirullahaladzim. Cuma saya baru gendong. Oh, baru gendong. Siapa namanya nih? Gak tahu, bukan namanya sama sekali, tapi dia di daerah. Jangan. Allah Akbar, Allah! Allah Akbar! Eh, jangan bercanda. Ih, Astagfirullahaladzim. Aduh, dia takut banget ya. Serem pak, ih. Ih. Lu dia naksir Bang Willy. Mil! Gua nih naksir sama lu. Jadi ini boneka-boneka aku semua. Ya, kalau buat Elvia, boleh gak Bang Willy, Roy, nunjuk gitu yang mana gitu, yang cakep. Nih, ini cakep dia, ini cantik nih. Satu, dua, tiga, cakep-cakep banget. Menurut aku sih semuanya agak serem karena mereka diisi kan di dalamnya. Kita sini ya. Kita coba yang cari yang lain dulu kali ya. Pasti udah diisi ya Maroy nih. Oh my god. Ini diisi juga nih. Iya. Ikannya diisi aja sih. Ada soul gitu loh. Maksudnya itu ada kayak semacam jiwa yang menepati di dalam boneka. Ada mantra. Oh, satu nih yang ini. Kayaknya cek kode belakang. Kaki-kaki itu lah. Nih, ini mantra semua ya? Ini semua mantra. Mantra pelindungan, protection. Terus kayak gitu ini kayak dilindungin semua. Jadi boneka ini gak sembarang boneka. Kenapa lu liatin gue, Bang? Iya, ada cerita lu tentang boneka tuh. Coba-coba. Ini tuh dia tuh bonekanya kayak membunuh diri. Nah, Ujo belum menjalik aslinya. Nah, dia ngeliatin di sini tuh. Enggak, dia arahnya ke sini. Itu ada falak juga. Nih, kalau boneka-boneka tuh yang keluar darah itu kenapa sih pasti ada maksud dan tujuan tuh, Roy? Biasanya... Itu keluar darah sendiri atau gimana? Mereka sedih. Jadi sedih Bang Billy juga gak mau sama dia ya.
lu serambutnya aja yuk. Yaudah, dikit aja. Jangan digitu-gituin. Permisi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dikit aja, lus. Biasanya itu ya, apa malam-malam gak usah tidur, lus begini. Lus begini. Oh cantik ya, gitu. Oh iya itu dia. Lu jangan sembarangan, pegang-pegang. Ini kan cuma Roy doang yang punya. Gak apa-apa kan aku pegang Roy. Gak apa-apa sih, cuma takutnya diikutin. Yang sembarangan ini dia doang yang bisa. Oh iya, Bang Billy tadi kan katanya mau aku ramal. Ya udah terserah deh, gue mau ngikut aja deh. Yang penting jangan macem-macem Roy, jangan aneh-aneh, jangan ngikut-ngikut deh. Gak ada, cepet yuk sini. Terus udah gitu, aku tuh ngeliat kamu tuh bakalan ada kegagalan sih, itu yang aku rasain. Dalam percintaan? Dalam percintaan. Dia selalu sekarang gagal, tapi... Sekarang saatnya kamu untuk ngurusin finansial dan finance gitu sih. Keuangan lu, keuangan. Iya Roy, kalau Willy tuh boros kenapa ya? Masih cewek mobil terus. Enggak pernah gue ngasih-ngasih barang. Gitu, jadi tuh ya gak boleh boros yang kayak tadi bilang juga. Tapi kenapa Roy, Billy tuh percintaannya pasti kandas setengah jalan, tapi mudah-mudahan yang ini terakhir karena orang ini benar-benar sabar, baik, pengertian, terus pemaaf. Mudah-mudahan terakhir ya Allah jodoh. Tapi pertanyaannya cuma beda keyakinan Roy. Itu harus gimana? Iya, terus sebenernya satu hal beda keyakinan doang. Pengen gitu loh satu keyakinan dan langsung tahun ini kalau bisa. Gimana caranya Roy? Baca-bacain tuh perempuan nih Roy. Nah, gue lihat di boneka-boneka banyak uang. Kenapa enggak dibagi ke Billy gitu? Sayang dibuang-buang uang tuh. Itu uang sajen. Iya. Kok ada? Ada ini Roy? Dia mau main sama kamu kali. Ah, mendingan kita keluar aja, ini mah udah ruangannya udah serem. Nggak boleh keluar. Nggak boleh keluar gimana? Di sini kalau udah masuk, harus terperangkap dan harus ngitung jumlah boneka yang ada di sini. Hah? Baru boleh keluar dari ruangan. Susah lah, ngitung boneka kan banyak, Roy. Gua mau tahu, kamu harus hitung berapa biji, nanti kasih tau aku bisik ya. Aduh, ada-ada aja sih, Roy. Gua mau keluar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127
102. Ini enggak, terus gimana? Pak, ya Allah ya Robi, ini ada dia lagi. 150. Roy, 160. Salah. 155. Salah. 170. Salah. Duh. Permisi. Saya enggak ganggu. Saya mau ngitung lagi secara detail. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, serem amat. Roy. No, ada CCTV kamera. Roy enggak kuat, Roy. Aduh. Ya Allah, serem-serem amat nih boneka. Jangan om, lu sini aja. Om, lu sini. Aduh, guys. Aduh. Gue sendirian lagi nih, guys. Coba hitung berapa ya? Coba kita hitung bareng-bareng. Tuh, kan segini banyak. Misi ya. Berapa ya? 201, 202, 203, 204, 205, 206. Guys, gue tahu 206. Roy. Bonekanya 206, Roy. Roy. Salah. Roy. Salah total. Roy, bonekanya 206.
Nih, lu pegang kameranya. Lu pegang kameranya. Bonekanya 206. Salah. Berapa? 500. Wow. Boneka. Termasuk yang kecil-kecilan di sana. Udah mau salah mau enggak, yang penting udah keluar uang udah. Udah gak usah syuting lagi ya. Ya lu jangan ketakutan gitu dong, kan kita sendiri yang ke rumahnya Roy. Aduh, gua sampai keringetan. Ini aku ngerasa panas banget di sini, aku pengen ke kamar. Kalian gitu ya. Gak usah, enggak. Makasih Roy. Milih pamit pulang aja deh. Mau dingin, mau apa ini ya. Enggak ruangan Roy aja atau enggak kamar Roy aja. Serem gimana kamarnya si Roy. Enggak. Pokoknya aku tunggu di bawah kamu ya, berdua. Raffi yang ngambil. Udah, mendingan kita pulang aja. Udah, jangan macem-macem deh. Gini aja kita ke kamarnya. Roy, tok, buka pintu. Roy, kita pamit ya. Yang penting kita... Halo aja, gue langsung terang. Ntar kalau kita gak ngikutin dia, takutnya boneka-boneka yang di dalam. Dia meminta untuk mengikuti kita. Tapi kamar tadi aja udah serem, gimana kamarnya sih Roy? Ya makanya kita... Gue sih bukan karena faktor kamar Roy serem atau apanya. Takutnya gue diapa-apain sama Roy. Enggak lah. Gimana sih? Orang si Roy kan... baik, udah ketok, buka, Roy kita pamit ya, yang penting kita udah liat kamarnya, langsung lari. Udah lu aja perwakilan gua. Ya gak bisa. Gua harus ikut emang. Ini masalahnya lu yang tadi diliatin terus sama boneka. Lu mau tiba-tiba lu diopo-opoin, ayo.